pendapat pada pendapat saya benda. Perlu buat nasihat ni kerana apa? Dalam Quran pun sudah ada disebut kerana mesti buat wasiat untuk harta yang sepeninggalan si mati. Kemudian kita orang Islam ni, orang Melayu kita ni terutama sekali, dia nak buat wasiat, dia pakai begitu saja cakap kepada sianu-sianu saja. Dia tidak buat wasiat sebagai profesional ni, sebagaimana yang dibuat oleh as-salihin. Cuma dia kata, saya wasiat bahawa ladang padi ni kepada sianu-sianu. Begitu saja. Tidak ada tulis-menulis. Tak ada tulis. Jadi, oleh macam mana pun, oleh kerana kita orang Islam, kita amat hormat, hormati apa yang diwasiatkan oleh si mati. Itu ya. They say the force behind this is kerana kematian dan the seriousness of the matter, perkara itu serius. Bukan main-main. Banyak kita tengokkan rumah, rumah besar-besar, kampung, di kampung-kampung tu. Orang asal dah mati, meninggal belaka dah. Tetapi diwasiatkan kepada anak-anak dia atau cucu dia, seorang daripadanya. Bukan semua sekali. Seorang daripadanya. Begitu. Tidak adalah surat. Kemudian, yang jadi begitu tu, lepas kepada itu, berlakulah pergaduhan di antara anak-anak dan cucu-cucu orang yang mati tu, yang punya tu. Itu yang mustahak sekali dia kata, kalau dibuat wasiat secara bertulis sebagai yang mana yang di servis yang dioffer oleh asal ini, ini amat berguna kepada orang kampung supaya menghilangkan segala sok wasangka yang tidak baik. Kerana banyak, bila satu orang termati, banyak hartanya dikaut kepada satu, kepada anak satu orang anak yang selalu, yang berdamping dekat dengan dia, yang duduk bersama dengan dia, berdamping dengan dia. Itu jadi tumbuh satu wasangka yang tak elok. Sehingga dia suruh sign apa dokumen transfer tu, barang 14A tu, siang-siang lagi sebelum kawan tu maju dia sign dah. Suruh sign. Tak boleh sign, bawa pegawai tak ambil tanda tangan. Memang berlaku. Betul. Betul, itulah banyak. Sudah banyak yang begitu saja, sebenarnya terbiar. Tidak diusahakan. Hak mananya boleh dapat hasil, dapat pergi kolek hasil saja. Usaha tak ada. Pasal dia kata bukan hak dia. Pasal apa akan duduk cara? Dan harta ni dipunyai oleh 5-6 orang lagi. Jadi 5 orang tak bercara. Jadi dia seorang.